Setelah bangun tidur, biasanya kita melaksanakan wudhu, sholat subuh, mandi. Jangan lupa keramas dan gosok gigi ya. Yang kedua, makan dan minum sebagai pertanda sudah selesainya puasa Ramadan dan tiba waktu Idul Fitri. Yang ketiga, melaksanakan sholat Idul Fitri melewati jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya ya. Hal ini dilakukan maksimal 3 kali pengulangan. Apabila sudah 3 kali pengulangan tetapi belum dibukakan tuan rumah, maka sebaiknya kita pulang dan kembali bertamu di lain waktu. Adab yang kedua yaitu berperilaku sopan, termasuk duduk, berbicara, dan bersikap yang sopan. Adab yang ketiga yaitu jika sudah dipersilahkan mengambil makanan, maka mengambil makanan yang terdekat dari kita dan tidak berebut makanan ya. Adab selanjutnya yaitu bertamu dengan berbincang secukupnya, tidak terlalu lama, dan tidak mengganggu tuan rumah. Adab bertamu lainnya yaitu tidak bertamu di waktu istirahat atau di waktu tidur. Tidak pula bertamu di waktu makan. Demikian sunnah-sunnah di hari raya dan adab-adab bertamu. Semoga kita dapat melakukannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.